Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia berjumpa kembali dalam ranah diplomasi. Untuk edisi kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Raden Sigit Wicaksono selaku Konjen RI di Kuching, sudah bergabung dengan kami. Apa kabar Pak Sigit? Kabar baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kuching saat ini cuacanya seperti apa nih Pak? Cerah atau bagaimana nih Pak? Alhamdulillah hari ini cerah, tapi di sini dalam seminggu selalu ada hujan. Jadi kita bersyukur di, walaupun di dekat khatulistiwa, tapi kita mendapatkan berkah tidak panas terus-terus menerus. Oke, baik. Ini beberapa waktu lalu juga sebelum kita membicarakan topik perbincangan kali ini terkait dengan perdagangan Indonesia dan Malaysia, baru-baru saja kita dengarkan informasinya terkait dengan pemulangan WNI bermasalah yang ada di sana melalui PLBN Ntkong. Tapi ternyata Pak Sigit, ini merupakan hal yang sangat sering dilakukan ya oleh KJRI ya. Betul. Kalau boleh kita sampaikan ya, data dari Januari awal sampai kemarin ini tanggal 19 Desember itu total pemulangan dari deportasi ya. Deportasi itu artinya ada proses pengusiran dari otoritas Kerajaan Sarawak, itu totalnya 3.791. Kemudian selain itu kita ada proses repatriasi yang kita bantu pemulangan dari sisi konsulat itu sejumlah 195. Jadi total mendekati 4.000 ya. Ini angka ini memang kalau dibandingkan dengan data 2022 sudah jauh melampaui, karena tahun lalu itu total sampai akhir Desember 3.300. Jadi ini sudah di atasnya. Oke, baik. Dan ini memang PMI bermasalah ya semuanya. Ya, jadi memang dominasi, kalau boleh saya sampaikan, dominasi permasalahan itu karena dokumen ya. Dokumen. Jadi 75% ya, itu karena satu, karena illegal entry, jadi masuknya tidak berdasarkan prosedur. Kemudian juga dia dokumennya tidak lengkap. Jadi dia mungkin tidak berpaspor atau ada paspor tapi tidak ada izin kerja, tidak ada izin tinggal. Itu yang mendeteksi ya. Jadi yang sebagian juga tentu ada juga sebagian overstay ya. Dan juga ada beberapa yang terlibat kriminal tapi tidak banyak ya. Prosentasenya selalu dominan itu adalah karena pelanggaran keimigrasian. Yang itu yang terus menunjukkan peningkatan, walaupun pada sejak bulan Juli sampai sekarang ini kita menyokong program yang kita dinamakan program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 oleh Kerajaan Sarawak, dalam rangka kita memberikan dokumen atau melegalisasi para pekerja kita atau warga kita yang ada di Sarawak ya. Ini program sebenarnya secara keseluruhan di Malaysia, kalau di Semenanjung itu di KL, Johor, Bahru, dan Penang dimulai sejak awal tahun. Kalau di Sarawak dimulainya sejak Juli atau akhir Juli lah efektif sampai Desember ini. Kita barusan saja kita berjumpa dengan Timbalan State Secretary membincangkan soal ini, dan kita berharap program ini karena memberikan manfaat bagi kedua sisi ya, baik bagi para pekerja kita maupun bagi syarikat atau perusahaan, dan tentunya juga membuat senang buat otoritas ya, baik otoritas Sarawak maupun dari kita dari sisi perwakilan konsulat, tentu kita harapkan bisa dilanjut program ini ya, karena baru bermula Juli sampai Desember, sementara Semenanjung sudah mulai awal tahun. Kita mudah-mudahan bisa dilanjut sampai sekitar bulan Juni di tahun depan ini. Oke, karena ini merupakan apa ya, satu langkah atau satu solusi yang sangat baik begitu ya Pak ya? Betul, betul. Karena kalau
berdokumen otomatis soalan-soalan atau problem-problem yang dihadapi oleh pekerja maupun syarikat maupun nantinya juga akan dilaporkan ke konsulat maupun ke otoritas rawa, itu akan berkurang dengan sendirinya ya. Jadi tadi yang proses pemulangan warga yang sekian itu bisa jadi dengan makin banyaknya yang berdokumen tentu akan kita harapkan berkurang ke depannya ya. Dan ini tentu akan memberikan jaminan juga bagi para pekerja untuk bekerja lebih lama di sini dengan mereka lebih tenang karena punya berdokumen, tidak perlu takut-takut keluar belanja ataupun kemana mereka bisa bepergian. Oke, karena ini kedepannya juga untuk perlindungan warga negara Indonesia yang lebih baik, apalagi mau pemilihan umum nih ya Pak ya. Betul, betul. Ya, berkaitan dengan itu tentu ya kita selain terus-menerus melakukan perlindungan ya, kita juga melakukan sebagai bagian persiapan pelaksanaan pemilu ya, yang kita datangkan dari bulan Juni dan sudah dikonfirmasi bulan Oktober yang lalu itu sebanyak 64.900 ya jumlah jumlah yang eligible untuk undi untuk mengikuti pemilu. Dan kita akan melaksanakannya di bulan Februari, dan untuk perwakilan memang bisa dimungkinkan lebih awal daripada pelaksanaan di Indonesia tanggal 14 Februari. Jadi kita nanti akan buat yang namanya bilik suara itu di konsulat itu tanggal 11 Februari ya. Sementara karena para pekerja kita itu banyaknya di ladang. Ladang ini plantation ya, perkebunan, terutama perkebunan sawit itu yang mendominasi memang banyak sekali. Itu kita akan buat di 153 lokasi ya, 153 dengan membawa lokasi. Ya, dengan membawa kotak suara langsung ke sana, nanti dikawal oleh 4 petugas ya, satu pengawas ya. Masing-masing kotak suara itu berisikan 500 surat suara, itu ke 9 wilayah di seluruh Sarawak ini. Karena Sarawak ini kalau dilihat dari size-nya hampir sama dengan Pulau Jawa ya. Kalau Pulau Jawa itu 129.000 km, di sini itu 124.000 km persegi ya. Beda sedikit tapi beda populasinya yang jauh. Kalau di Jawa itu 150 juta, kalau di sini tidak sampai 3 juta. Jadi, dan itu disumbang oleh para pekerja kita juga cukup banyak, 64.900 itu. Oke, jadi menggunakan kotak suara keliling ini memang sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya ya Pak ya? Sudah, jadi 2019 ini kan saya belum di sini ya. Saya di hampir 2 tahun. 2019 itu dilaksanakan masih metodenya ada 3 waktu itu ya. Selain bilik suara ya, TPS dibuat di konsulat, kemudian juga ada kotak suara sendiri, dan juga ada waktu itu melalui pos. Kalau kali ini kita tidak akan laksanakan pos itu, jadi kita hanya melaksanakan 2 saja, bilik suara, tempat pemungutan suara, dan kotak suara, kotak suara keliling ya, KSK. Ya, nanti itu ke 153 lokasi, dan kita akan bekerja sama dengan syarikat atau perusahaan yang mereka akan mengumpulkan para pekerja ke satu tempat ya, di situ berkumpul dan diberikan masa antara tanggal 3 sampai 11 Februari. Mereka bisa memilih salah satu hari. Kemudian petugas yang membawa kotak suara akan mendatangi tempat tersebut. Kita juga minta kerjasama, makanya tadi ini kita membincangkan ini juga kepada Timbalan State Secretary untuk kita minta kerjasama terkait kelancaran maupun keamanan dari pelaksanaan pemilu supaya nanti berjalan lancar dan aman sehingga kita semua bisa melaksanakan gawe nasional dengan sebaik-baiknya. Amin. Tapi dari tanggal 3 sampai tanggal 11 itu boleh memilih gitu ya Pak ya, untuk antara rentang waktu tersebut. Ya. Saat ini kita sudah selesaikan ya perekrutan petugas ya KPPSLN ya. Karena 153 jadi kita perlukan 4 petugas dikali 4 berarti 650-an petugas tambah 150 pengawas. Jadi cukup banyak ya, total 800-an. Iya. Ya.
anu banyak yang sekali akan ya. bertugas ya, nanti akan ada mobilitas ya dari tanggal 3 sampai 11. Nah, setelah selesai semua kotak suara akan dibawa ke sini ke Kuching. Kita hitung bersama-sama bersamaan dengan waktu pelaksanaan pemilu di Indonesia yaitu tanggal 14 Februari. Pada hari itu juga selesai hitung kita akan report ke Jakarta ke KPU. Jadi cukup menarik ya karena melibatkan banyak petugas, kemudian juga ternyata di sana luas begitu ya, seluas Pulau Jawa dan dengan tentunya dengan tantangannya masing-masing. Tapi tentunya kita semua optimis ya bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya dan juga partisipasi masyarakat juga sangat besar Betul. begitu ya. Ya, dan Baik. berjalan lancar dan aman. Amin. Baik, Pak, terkait dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia ini di tahun 2023 khususnya untuk di wilayah kerja Bapak, mungkin ada highlight-highlight atau capaian baik yang bisa disampaikan? Ya, baik. Terima kasih. Ini hubungan diplomatik Malaysia dan Indonesia kan bermula 57. Tapi khusus untuk Sarawak ini, karena Sarawak sendiri itu merupakan salah satu negara bagian ya. Di sini ada negara bagian, ada beberapa ya, termasuk Sabah dan Sarawak ini. Kalau Sarawak sendiri itu bergabung dengan Malaysia ya. Dulu ada pergabungan itu adalah dimula tanggal tahun 1963 ya. 1963 di situ ada Sabah, ada Sarawak, ada Semenanjung dan Singapura dulu malah. Tapi Singapura kan dalam perjalanannya kemudian berpisah ya, merdeka. Kemudian tinggal tiga ini Sabah, Sarawak dan Semenanjung ya. Jadi Sarawak D itu hari Sarawak itu berarti tahun ini adalah hari ke 60 tahunnya, peringatan 60 tahunnya ya. Dia bermula dari 1963 ya. Hubungan Indonesia dan Sarawak alhamdulillah ya berjalan sangat-sangat baik ya. Karena kita mempunyai apa ya keunikan sendiri ya. Kita itu dengan Sarawak ya berada di dalam satu pulau yang sama yaitu Pulau Kalimantan atau Borneo ya sebutannya ya. Dan mempunyai panjang border lebih dari 2000 km. Ini ada Kalimantan Barat separuhnya, kemudian ada Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara ya. Dan selama ini hubungan di semua bidang ya berjalan dengan sangat baik ya, apalagi ya memang karena kita kedekatan tadi geografis ya. Sebenarnya kita itu bangsa sama, jadi serumpun sebenarnya, satu saudara, satu family ya. Terutama yang ditinggal di border itu, perbatasan, itu sama-sama sebenarnya mereka itu hanya karena ada border mereka terpisahkan. Sebenarnya mereka sama. Seperti bahasa Sarawak ini dengan bahasa Sambas itu kurang lebih sama dia. Baik logat maupun komunikasi, gaya komunikasinya sama, hampir sama. Jadi kita bisa melihat dan hubungan ini ya sejak hampir kalau saya sendiri bertugas di sini itu hampir 2 tahun ya. Kita baru belum lama ini kita juga menerima kunjungan atau kehadiran dari Bapak Wakil Presiden ya yang hadir dalam acara Global Muslim Business Forum ya. Jadi salah satu sektor yang mengedepan memang yaitu kerjasama ekonomi ya, kerjasama ekonomi karena memang satu tadi kedekatan geografis ya, terutama border ini, bahkan selama pandemi pun tetap walaupun secara terbatas ya, itu tetap hubungan tetap ada ya. Nah setelah border dibuka ya, terutama setelah masa kalau di sini namanya PKP ya, masa COVID pandemi selesai. Border dibuka, border utama di sini di Kalimantan Barat itu ada 3 tadi yang disebutkan, Tepedu Entikong ya, kemudian ada Aruk, kemarin saya barusan dari Aruk Biawak ya, kemudian ada Nagabado Lubuk Antu ya. Ketika border PLBN ini memang yang merupakan jalur utama ya untuk hubungan Kalimantan Barat dengan Sarawak. Nah hubungan kita ya melalui border itu ya. Kalau dari kita banyak kita kirim adalah produk-produk
dari perikanan dan pertanian, ya. Dari kebun itu ya, buah-buahan termasuk itu juga semua kita kirim ke sisi Sarawak. Nah, sebaliknya memang produk-produk dari Sarawak yang kita perlukan biasanya produk-produk berkaitan dengan material pembangunan, ya. Ada pipe, ada bahan-bahan bangunan lah yang biasanya banyak diperlukan oleh sisi Indonesia, ya. Nah, tidak hanya di ekonomi, tapi kita per per apa perhubungan kita, ya. Nah, kemarin ini kita baru launch yang namanya transport bus dari Kuching ke Singkawang, ya. Jadi kalau dari sisi Indonesia itu Damri masuk dari Singkawang melalui border Aruk Biawak. Nanti setelah ada kelulusan nanti bisa masuk langsung ke Kuching. Sementara ini sampai ke gate saja, ke border. Dan dari sebaliknya dari bis ini, bis Sarawak juga nanti bisa langsung masuk ke Singkawang. Kalau dari Tempat Dua Nikong sudah berlangsung dari tahun lalu tuh, Damri dari Pontianak masuk ke Kuching, kemudian ke Miri sampai ke Brunei bahkan. Sudah ada dari konektivitas kerjasama lintas transport melalui darat ini sudah langsung cukup baik. Kemudian yang kita harapkan ke depan tentu transportasi lebih banyak lagi melalui udara. Yang saat ini kita sudah bersyukur lah, sejak Juni yang lalu kita ada konektivitas dari Kuching ke Jakarta, ya. Itu walaupun seminggu baru 3 kali, tapi sangat membantu lah. Membantu. Jadi perhubungan kita, ya, dari orang-orang dari sisi kita berkunjung ke sini, ya, ada tujuan pendidikan yang bersekolah di sini, ada beberapa universiti yang bagus. Kemudian juga ada tujuan perobatan, ya, medical. Kemudian juga ada tujuan tentunya wisata, ya. Nah, wisata ini juga sebaliknya dari sisi sini sebenarnya berharap juga ke sisi kita, ya, ke Pontianak, ke Singkawang, ataupun ke terdekat saja ada, yaitu di Temajuk. Temajuk itu persis di perbatasan yang dengan Teluk Malano kalau di sisi Sarawak, yaitu merupakan potensi pariwisata. Itu adalah pantai yang cantik sekali karena bisa melihat dua sisi, sunset dan sunrise. Nah, yang seperti ini, ya, kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, dan pariwisata, ya, pendidikan. Dan selama ini juga Sarawak itu juga apa sudah mengirimkan atau menjual energinya kepada sisi Kalbar, ya, Pontianak itu setiap tahunnya 120 sampai 200 megawatt, ya, itu ke Kalimantan Barat. Ini di sini yang menangani adalah Sarawak Energi, ya. Sarawak Energi. Dan potensi kerjasama energi ini juga tentunya dengan kepindahan kita ke ibu kota di Kalimantan Timur, nantinya juga akan potensial, ya. Yang sudah berjalan juga dan sudah di groundbreaking oleh Pak Presiden Maret yang lalu, ya, juga dihadiri oleh Premier Sarawak, itu di Mentarang Induk di Kalimantan Utara. Itu adalah kerjasama energi, ya, hydropower antara Sarawak dengan Indonesia. Sarawak porsinya 25%, sementara selebihnya di cover oleh PLN dan joint perusahaan antara PT Kahyan Nusantara Indonesia. Jadi ini juga merupakan potensi juga, ya. Juga saat ini yang sudah sedang diproses di kerjasama kan kerjasama karena kita sekarang ini menghadapi green renewable energy juga potensi karena Sarawak cukup maju, ya, cukup advance dalam hal renewable energy. Dan ini sudah sampaikan beberapa kali dalam pertemuan, termasuk kemarin pada saat kunjungan Bapak Wakil Presiden, ya, berjumpa dengan Premier Sarawak serta dengan Prime Minister, Perdana Menteri Malaysia juga. Jadi hubungan kerjasama sangat-sangat baik, ya, karena kami di sini konsulat, kita menanganinya lebih ke ekonomi, ke konsuleran, dan masalah kita merupakan citizen service, jadi soal perlindungan pun juga ini yang utama di sini. Jadi kerjasama kita, ya, untuk
melindungi para pekerja, bekerja sama dengan syarikat, perusahaan, dengan otoritas kerajaan Sarawak, itu terdiri dari banyak ya. Tadi State Secretary, jabatan Immigration, kemudian jabatan tenaga kerja, semua kita hubungan kita sangat-sangat baik ya. Jadi manakala ada persoalan-persoalan, mereka cepat informasikan kepada kita dan sebaliknya. Kayak kalau kita ada hal-hal yang kita perlu konsultasikan, kita sampaikan kepada otoritas Sarawak dan mereka welcome sekali terhadap. Jadi dua sisi sebenarnya sangat-sangat baik hubungan selama ini. Tapi kita terus upayakan untuk tingkatkan ke depan sejalan dengan kepindahan ibu kota kita di Kalimantan Timur. Nanti tetangga terdekat adalah di Sarawak ini. Di Nanti Sarawak. tinggal buat jalannya saja ya. Karena nanti ada bukit, ada hutan yang harus dilalui dan perlu kalau namanya apa perbatasan perlu yang namanya CIQS ya, Custom Immigration Quarantine Services itu. Border seperti PLBN, PLBN yang kita miliki itu nantinya pastinya akan diperlukan ke depan. Baik itu ini. kira-kira. Karena sudah disinggung nih Pak mengenai IKN juga nih. Nah, ini saya penasaran nih, sejauh mana masyarakat di sana mendengar mengenai IKN Nusantara nih? Sudah apakah sudah cukup familiar, sudah cukup populer? Ya, ini sejak pertama kali di launch tahun lalu pun sebenarnya antusias orang Sarawak itu sangat tinggi ya terhadap kepindahan ibu kota kita. Kenapa? Karena kepindahan itu kan ada di Borneo, di Kalimantan ini. Otomatis mereka merasa karena tinggal di sini, di pulau yang sama, pastinya mereka akan expect bahwa itu akan ada potensi kerjasama kolaborasi ke depannya. Itu yang pertama kali ya cara pandang berpikir mereka terhadap kepindahan ibu kota kita. Dan memang tadi pun hal ini juga disinggung lagi oleh Timbalan State Secretary. Mereka juga memonitor lah progres perkembangan ibu kota kita dan kita sampaikan bahwa memang kita on the track lah, kita menuju kepindahan ibu kota tersebut. Dan kalau ini berlanjut ya, nah, tahun depan dimulai perpindahan tersebut, tentu hubungan kedekatan dengan Sarawak ini makin menguat, makin meningkat ya. Tinggal bagaimana kita membuat ini menjadi manfaat bagi kedua pihak. Bahkan sebenarnya tidak hanya kedua pihak. Di Pulau Borneo ini, Kalimantan ini, ada tiga negara, empat pihak. Ya, tiga negara, empat pihak itu, tiga negaranya adalah Indonesia, Malaysia, kemudian ada Brunei Darussalam. Kalau empat pihak itu karena, kalau di Indonesia kan Kalimantan ya, lima provinsi. Kalau Malaysia itu ada Sabah dan Sarawak. Dua-duanya adalah negara bagian yang ada di Kalimantan Borneo ini. Kemudian Brunei Darussalam. Jadi tiga negara, empat pihak. Ini harus memanfaatkan bersama. Jadi kepindahan ibu kota ataupun program-program yang dibuat untuk Kalimantan Borneo itu tentu harus memberikan manfaat ke depan untuk sama-sama. Kalau laluan atau lintasan itu sudah sangat-sangat banyak sekali. Kita hampir setiap minggu kita membuat surat, kalau di sini namanya surat sokongan ya, surat kemudahan lah untuk laluan dari dua sisi ya, mau dari bicycle baik, mau big bike, off road, semua semua sudah lalu lalang di sekitar Borneo ini melalui perbatasan. Nah, orang-orang Sarawak juga sangat menyambut kepindahan ini karena mereka tadi potensi kerjasama ke depan itu banyak sekali ya, tidak hanya sektor tadi energi ya, kemudian juga ada pendidikan ya, pastinya ya, pendidikan. karena terdekat ini ada beberapa universiti, ada sekolah-sekolah internasional yang cukup memenuhi standar lah ya secara internasional. Kemudian juga dari sisi medical ya, tentu kita juga ini
pancingan bagi kita untuk kita memperbaiki sisi kita juga gitu ya. Dari sisi sektor medis ini ya, tentu dengan beberapa waktu lalu kan Pak Presiden juga meresmikan tuh Rumah Sakit Pontianak itu, tentu kita berharap ke depan kita juga makin banyak mungkin dengan exchange tenaga medis, dokter dan sebagainya, itu makin bisalah membuat pengembangan capacity building gitu ya. Kemudian juga pariwisata tadi saya sebutkan juga perlu tuh dieksplor, misalnya dibuat package twin destination misalnya seperti itu ya, paket pertama ya. Karena kalau orang datang ke Kuching saja itu hanya Kuching aja, tidak, nah, Kuching mungkin masuk ke Pontianak, Kuching Singkawang seperti itu, dibuat twin destination. Jadi bisa dua-duanya mendapatkan manfaat gitu. Jadi Sarawa sangat sangat inilah, sangat berpeluang untuk kita kerjasama ke depannya. Kalau soal sektor ekonomi ke perdagangan, tentu kalau kita bisa apa maksimalkan yang kita sudah ada ya, di terutama di Tepedu Antikong ini. Kalau di Tepedu itu ada namanya inland port. Inland port kalau di Indonesia terminal barang internasional ya. Itu hingga kini belum beroperasional ya. Kalau sudah operasional, saya rasa peningkatan perdagangan akan sangat semakin meningkat ya. Meningkat, meningkat ya, karena bisa dijadikan storage sementara ya. Karena kalau kalau kuantitasnya besar, tentu tidak sekali bisa sekali jalan ya. Pasti harus perlu storage dan sebagainya ya. Itu yang pertama, karena connectivity di sini sangat penting ya, melalui border itu. Kita bisa bayangkan misalnya produk dari Pontianak kita bawa masuk ke sini ke Kuching ya, itu sudah satu jalan sendiri. Kemudian kalau kita melalui darat itu harus ke Bintulupot atau naik ke Miri, bahkan sampai misalnya kita pasarkan ke Brunei, itu berarti kosnya berapa kali. Kalau kita ke depan dengan semangat kita satu Borneo misalnya, ini jadi satu kos saja. Itu akan reduce cost dengan sangat-sangat baik sekali bagi kemanfaatan bagi bersama gitu. Jadi sebaliknya, kalau dari atas masuk ya Miri atau Brunei masuk ke sini ke Kuching, kemudian dipasarkan di Pontianak juga sama. Kalau ini kita bisa duduk bersama, kita lakukan, kita buat kesepakatan, tentu akan sangat baik manfaat bagi warga ke depannya. Oke, jadi semakin banyak nih potensi yang belum bisa ditingkatkan ya, terutama bagi UMKM ya Pak Sigit ya. Ya, UMKM ini kalau boleh saya sampaikan, kita memang selama ini ya, sejak border open itu 2022 ya, dari bulan April 2 PLBN, kemudian Juli tambah satu lagi PLBN, kemudian kita ikut partisipasi secara aktif ya, beberapa kali kita pameran ya, pameran baik di Kuching, di Miri ya, itu kita ikut sertakan para pelaku UMKM, tidak hanya dari Kalimantan Barat ya. Di sini kan paling dekat Kalimantan Barat, jadi mereka beruntung memang. Dari Pontianak, Sambas, Singkawang, selalu mereka mereka ini ikut serta ya. Itu berapa kali setahun tuh 2-3 kali kita ada pameran, dan mereka selalu ikut serta. Nah, yang kita pun tidak hanya terbatas itu, kalau Kaltim memang belum ada connectivity, kita ajak yang Kalimantan Utara. Kalimantan Utara tahu tidak? Dia kalau masuk ke Sarawak itu perjuangannya luar biasa. Dia harus melalui dari misalnya dari Tarakan aja. Dia harus atau Nunukan, dia harus melalui Tawo. Tawo masuk Kota Kinabalu, Kota Kinabalu baru masuk ke Miri, ke Sarawak. Itu habisnya sekali jalan bisa 15 juta. Tapi para pelaku UMKM kita itu dengan semangat gigihnya dia melakukan itu ya. Kita memang spot ya mereka untuk bisa membantu memasarkan produk-produknya. Nah, dalam kaitan ini tentu tidak bisa hanya satu dua kegiatan, kemudian mereka juga bisa melakukan transaksi atau perdagangan dan sebagainya ya, tapi perlu secara berkelanjutan. Nah, ini yang perlu kita galakkan ya, kita dorong ya, tidak hanya UMKM-nya masuk sini, tapi mungkin juga kita
nanti seiring dengan adanya delegasi atau kunjungan dari sisi sini juga ke Pontianak, ya ke Kalimantan Utara dan lain sebagainya, itu kita upayakan. Kalau sekarang ini permintaan tinggi untuk kunjungan adalah ke Pontianak, Kalbar dan ke Balikpapan, ke Kalimantan Timur. Mereka ingin melihat ya perkembangan ya tadi dengan IKN ya, juga perkembangan di Kalbar ya. Mereka melihat sekarang ini posisinya tidak seperti dulu. Mungkin sebelum 2015 ya, kita tertinggal ya. Setelah 2016-2017 justru kebalikannya, Sarawak melihat pembangunan di sisi kita itu sudah cukup pesat itu sejak 2016-2017, terutama terlihat di pos-pos perbatasan, dari perbatasan itu. Jadi ini juga bisa kita, nah UMKM ini kan perlu sokongan juga ya. Mereka jangan sampai mereka tenggelam di tengah kemajuan itu ya. Kita semangat berpindah ibu kota, tapi UMKM terlupakan, sayang nanti ya. Jadi UMKM ini juga kita ada niatan kita ya dari sejak tahun ini ya. Kita buat yang namanya nanti Asosiasi UMKM se-Borneo ya. Mudah-mudahan ini bisa bisa disokong atau didukung oleh pelaku UMKM atau asosiasi yang ada di Kalimantan, kemudian Sarawak, Sabah sampai ke Brunei juga. Nah, kita upayakan ke depan baik. Untuk itu. Oke, ini seru banget sebetulnya ngobrolnya. Masih banyak yang ingin diperbincangkan dengan Pak Sigit, tapi karena keterbatasan waktu mungkin kita boleh lanjut lagi ngobrol di lain kesempatan ya, Pak Sigit ya. Tapi mungkin terakhir Pak, boleh closing statement, mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Voice of Indonesia ataupun juga diaspora ataupun juga masyarakat Indonesia yang mendengarkan terutama di penghujung tahun 2023 ini. Ya, tentu kami dari KJRI Kuching Sarawak ya menyampaikan berkaitan dengan upaya kita untuk mendorong peningkatan hubungan kerjasama yang lebih erat lagi dengan wilayah atau negara bagian ini, Sarawak ini ya, di mana kita melihat potensi kerjasama ke depan ya, terutama dengan berpindahnya ibu kota kita ya, ya Kalimantan Timur, maka hubungan kerjasama dengan Sarawak kita harapkan makin meningkat ya di banyak bidang ya. Kita harapkan juga tidak hanya kerjasama ekonomi tapi juga kerjasama di sektor lainnya. KJRI Kuching Sarawak juga mengemban misi perlindungan warga negara, ini yang utama sebenarnya sebagai citizen service ya. Kita terus melakukan hal tersebut karena kita mempunyai warga yang cukup banyak ya, kalau boleh dikatakan sekitar 65.000 yang ada di sini, dan kita berharap ya masa depan jaminan bagi mereka untuk bekerja tinggal di Sarawak bisa berjalan dengan sebaik-baiknya ya. Maka dari itu kita juga terus melakukan upaya ya, yang kita antara lain kita lakukan melalui sokongan program RTK, rekalibrasi tenaga kerja 2.0, dan juga upaya-upaya lainnya termasuk pendampingan hukum, bantuan hukum bagi para pekerja atau warga kita yang mengalami permasalahan di terkait hukum. Ya, kita terus melaksanakan itu ya, karena itu merupakan tugas utama, dan kita berharap warga kita yang ada di Sarawak ini juga mengikuti aturan ya. Kalau bekerja di sini tidak cukup dengan dokumennya, dengan paspor, tapi harus ada izin kerja, ada izin tinggal, dan juga harus menghormati kontrak kerja dengan syarikat perusahaan. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah, kita buka ada nomor hotline kita ya, yang selalu kita informasikan pada saat kita melakukan reach out di ladang-ladang. Kita berharap hubungan kerjasama, kemudian pelaksanaan tugas-tugas utama konsulat berkaitan dengan perlindungan warga dan hal-hal yang terkait lainnya berjalan lebih lancar, apalagi kita menyambut gawai nasional berupa
pemilu ya di Februari yang akan datang. Mudah-mudahan partisipasi warga juga baik ya, sehingga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, lancar dan aman ya. Kita Amin. harapkan kerjasama dari semua warga dengan konsulat, terus kita melaksanakan tugasnya. Baik, Pak Sigi, terima kasih sekali lagi atas waktu dan informasinya. Nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Pak Sigi, terima kasih. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Pendengar dan pemirsa, itu tadi Bapak Raden Sigi Wicaksono, Konjen RI di Kuching. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.